Ampun, ampun, ampun. Enak aja lo ampun, ampun. Tadi waktu nyopet gak mikir. Ampun, ampun. Giliran udah ketangkap, lo minta ampun lagi. Saya hilang, bang, ada gangguan setan, bang. Saya hilang, bang. Ampun, dong. Ajar. Ampun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. Cumanti. Iya dong. Setiap kali aku dengerin Black ngaji, hatiku tuh adem banget, berasa tentram gitu. Sama banget dong. Aku juga tiap denger dia ngaji rasanya damai banget. Tapi sayang ya dong, banyak jin yang masih tersesat dan belum mengenal Islam. Apapun yang terjadi, Jos, kita harus tetap semangat untuk ngajakin seluruh jin-jin yang musyrik untuk kembali ke jalan yang benar, jalannya Allah. Kamu benar dong. Semangat! Wa najmu washajru yasjudan ala taghaw fil mizan wa aqimul wazna bi al-qisti wa la tuksirul mizan. Siapa sih yang berani narik-narik gue? Gak ngeliat apa lagi ngejailin manusia? Lumayan kan hiburan. Kalau ada orangnya, awas aja. Sentil. Maaf, Kingjin. Saya mewakili Kobol dan Kubil. Kami merasakan betul bagaimana berhadapan dengan manusia seperti Black. Karena dia itu sangat soleh dan taat beragama. Jadi kami sulit untuk berhadapan dengan dia. Setiap kami berhadapan dengan Black, kami selalu kepanasan. Karena dia selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lihat saja, Kijit. Aku, jin yang paling bungsu, para ketiban sial. Tanganku borok, busuk. Apakah ini kutukan? Diam kamu! Masa batin kalah dengan satu manusia? Wadas! Ampun, Kingjin, ampun! Bunuh. Ada sesuatu yang akan aku sampaikan kepada kamu. Dan ingat, kamu juga harus menyampaikan kepada anak buahku yang lain. Bunuh. Setiap manusia pasti mempunyai kelemahan. Dan mulai sekarang, kamu harus mencari kelemahan si Black. Dan pakai hal itu untuk menyerangnya. Paham? Paham, Kingjin. Paham? Iya, paham, Kingjin. Sekarang, pergi kamu, Bunyo. Baiklah, Kingjin. Lanjut! Black, aku bersumpah suatu saat nanti kamu pasti akan bertekuk lutut kepada aku! Aku berjanji! Kamu akan menjadi pengikutku, Black. Pengikut King.